medan ilmu. Biar nak pun okey. Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Sesungguhnya kami telah turunkan padanya pada malam Lailatul Qadr. Kamu tahu tak apa dia Lailatul Qadr itu? Khairun min alfi syahr. Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada setiap hamba ini. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah kita janjikan pada malam yang baik ini dan pada ketika yang baik ini, kita dapat bersama dengan tuan guru kita, Ustaz yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim bin Tuan Man, dan merupakan saat sebegini merupakan Menteri Alam Sekitar dan juga Timbalan Presiden Parti Islam Malaysia PAS, dan selaku di antara orang-orang yang sentiasa bersama dengan kita sebelum daripada ini, yang banyak untuk berbicara pada diri kita tentang kehidupan kita pada masa yang akan datang, yang kita akan lalui dalam hidup kita pada masa-masa yang mendatang nanti. Alhamdulillah, pada malam yang baik ini kita berada pada malam 28 Ramadan dan malam hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan ini. Pada saat yang sebegini kita memerlukan pandangan-pandangan dan nasihat-nasihat daripada orang-orang yang saleh supaya kita tidak terlepas daripada peluang-peluang, walaupun kita dah berada pada saat berbaki kita tak berapa lama lagi dah. Berbaki kita untuk kita berada pada penghujung Ramadan ini. Kemudian kita akan masuki saat dalam Syawal pula insya-Allah. Jadi oleh demikian, pada malam yang baik ini kita rasa beruntung dan kita rasa gembira di atas
pertemuan kita walaupun di alam maya dalam tempoh PKP ini sendiri. Tuan-tuan, untuk memulakan perbincangan kita dan pertanyaan tuan-tuan boleh boleh masukkan dalam pertanyaan sama ada dalam Facebook Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man ataupun tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook saya dan juga tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube dan juga Instagram yang kita gerakkan serentak pada saat ini. Jadi bagi memulakan pertemuan kita pada malam yang baik ini, saya mengalu-alukan Tuan Guru kita yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man untuk memulakan perbincangan kita untuk kita seterusnya dan kita lanjutkan kemudian nanti. Silakan bagi mukaddimah terlebih dahulu. Silakan Datuk. Di ayat yang lazim kita baca dalam tarawih, di luar tarawih dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tuan-tuan sekalian, ayat ini menjelaskan suatu hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala dia menjadikan hari, dia menjadikan bulan. Dialah juga menjadikan alam, menjadikan makhluk-makhluk. Dia yang menentukan kemuliaan makhluk-makhluk dia, hari-hari yang dimuliakan dan dijadikan dalam banyak-banyak bulan, yang paling mulia bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan itu pula dijadikan hari saat yang paling mulia ialah malam Zulqadar. Ya, sebagaimana juga bulan Syaban, kemuncak bulan Syaban itu ialah nisfu Syaban. Bermakna setiap bulan itu ada hari-hari yang dimuliakan Allah berbanding hari-hari lain. Ya, maka kerana itu kalau kita tengok pada ayat ini, Allah Ta'ala menyebut inna anzalnahu fi lailatul, sesungguhnya kami yang menurunkan malam Lailatul Qadar atau malam yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mukaddimah ayat ini dengan menyebut bahawa dia yang menjadikan, bukan makhluk, bukan kerajaan, bukan mana-mana parti politik, bukan mana-mana pemimpin, tapi Allah sendiri yang menentukan saat dia. Ya, yang menentukan saat itu, ya, ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah datang dalam bentuk pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadr, kamu tahu tak apa dia malam itu qadar, malam yang ditakdirkan itu. Tuan-tuan sekalian, dalam Quran kita banyak berjumpa ayat dalam bentuk pertanyaan, ya, dalam bentuk pertanyaan. Seumpama al-qari'ah mal qari'ah, ya, al-haqqatu mal haqqah, ya, ayat-ayat begini walaupun ayat dalam bentuk pertanyaan, tetapi Allah bukan nak suruh kita jawab. Dia macam salam lah. Salam ni, dia ada salam wajib jawab, ada salam tak payah jawab, ada salam kita tak nak dengar jawapan. Ya. Nah, salam ni pun tak semua sama. Ada salam yang wajib kita jawab. Kita faham lah. Kita jumpa kawan-kawan kita, kita beri salam, maka kita wajib jawab salam dia. Ada salam yang tak wajib jawab. Ya. Salam tak wajib jawab ni ialah salam imam dalam sembahyang. Jangan makmum jawab. Ya. Nanti Tok Imam kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan makmum jawab waalaikumsalam Pak Imam. Ya. Jadi salam ni tak payah jawab. Ada salam yang kita tak nak dengar pun jawapan dia. Kalau dengar saya rasa memang pelik. Salam kepada ahli kubur. Tuan-tuan ni atas kubur, tuan-tuan beri salam pada ahli kubur. Kalau ahli kubur jawab saya rasa tak lama lah tu. Begitu juga dalam Quran. Allah Ta'ala mari dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan ini bukan untuk jawab. Pertanyaan ini ialah untuk tarik perhatian. Sebagaimana juga Allah Ta'ala bersumpah. Dalam Quran banyak kita jumpa ayat yang Allah bersumpah. Watin, wazaitun, waturisinin. Ya, ayat sumpah ini, ya, yang kita perlu perhatian ialah selepas Allah Ta'ala bersumpah dengan sumpahan itu, dengan kalimah tersebut, apa yang Allah nak sebut selepas itu. Ya, jadi sama juga dalam ayat ini,
bila Allah Ta'ala tanya kita, wama adraka ma, kamu tahu dah apa dia tu qadar. Ya, tanya ini untuk tarik perhatian supaya kita beri perhatian apa yang Allah nak beritahu. Ya. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan, bukan bersamaan 1,000 bulan. Kadang-kadang ramai orang membandingkan 1,000 bulan sama dengan 80 tahun ke apa. Ya. 1,000 bulan dibandingkan 70 tahun 3 bulan kita contohnya. Dia bukan, Allah Ta'ala bukan sebut itu qadar itu bersamaan 1,000 bulan, bukan. Khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1,000 bulan. Berapa bulan? Wallahualam. Mungkin 2,000, mungkin 3,000, mungkin 5,000. Ya, sebab itu fadilat Lailatul Qadar itu tak boleh dihitung oleh manusia. Sebagaimana juga fadilat puasa. Ya, as-sawmu li wa ana ajzi wa ana ajzi bik. Kata Allah Ta'ala hadis kursi, puasa kamu untukku maka aku yang menentukan pahala. Jadi berapa pahala puasa? Pahala puasa tidak sama dengan pahala ibadah lain. Ya, jadi apatah lagi malam tu qadar. Jadi saya nak sebut bila kita ambil tajuk pada malam ni, hari-hari terakhir, hari-hari akhir kita dah berramadan, bermaksud bahawa kita bicarakan, sebagaimana disebut tadi oleh Al-Fadhil Ustaz Marzuki, bahawa kita hari ini berada pada malam 28 ya. 28 Ramadan. Kok ada yang 26 barulah. Kok baru ya, ada yang baru puasa 26, mana tahu. 28, malam ni malam 28 ya. 28 Ramadan bermakna besok 29, lusa 30. Berarti kita ada hanya 2-3 hari saja lagi. Ya. Kalau ikut ke yang di wawar tu, kita akan raya hari Ahad ya. Hari Ahad mah. Ni hebat ni. Ni hebat orang Melayu, tak ada tengok mana bulan dah tahu dah bila raya. Siapalah saya nak sebut point ni ialah kalau hari Ahad kita raya, ya, besok Khamis, Jumaat, tinggal 3 hari saja lagi. Dan 3 hari itu pula, 2 malam saja kita boleh bertarawih. Malam akhir kita tak ada tarawih dah. Saya nak sebut istilah tarawih Nur Fadhil Samad. Bukan apa, sebab kadang-kadang bila kita sebut Ramadan, apa istimewa sangat yang Ramadan? Ya, apa intipati Ramadan ini? Yeah. Ya. Yang pertama, yang tidak ada pada bulan lain ialah sembahyang tarawih. Ya, semayang terawih je yang tak ada pada bulan lain. Semayang tahajud ada, baca Quran ada, zikir ada, ya, semua ibadah lain ada kecuali semayang terawih saja tak ada. Ya, jadi tak ada orang buat terawih lepas bulan Syawal kot. Ya, jangan yang terawih bulan Syawal. Ya. Bermaksud bahawa intipati ruh kehebatan Ramadan pada waktu malam itu berada pada semayang terawih. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, kesempatan baki-baki akhir ni, tuan-tuan sekalian, walaupun saya dapat juga maklumat kadang-kadang, ya, Ustaz, ada orang kadang-kadang dia terawih di rumah tapi terawih masing-masing. Suami semayang dalam bilik, isteri semayang di luar bilik, anak-anak pakai semayang tetangga, ya, kat luar beranda. Ya. Dia kadang-kadang ada satu perkara yang kita boleh berkongsi samalah, insyaAllah. Ya, Ramadan ni dalam tempoh PKP ni satu tarbiyah Allah Ta'ala kepada keluarga kita. Ya, ini satu peluang. Ya. Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita, ya, ayah menjadi imam ataupun anak menjadi imam. Ya. Nah, jangan mak jadi imam sudah. Ya. Kita bina suasana itu. Dan itulah saya sebut sebagai mukadimah betapa baki-baki akhir Ramadan ni yang kita sangat rindu nanti bila habis Ramadan ialah solatul tarawih. Ya, yang kita akan ingat balik, kita dah tak ada peluang dah lepas habis saja Ramadan dah tak boleh dah tarawih. Ya, walaupun kita boleh baca Quran, kita boleh sembahyang sunat, kita boleh bertahajud, kita boleh sembahyang sunat witir, ya, semua ibadah lain kita boleh buat, tetapi yang hilang betul-betul ialah sembahyang tarawih. Ya. Ya. Dalam tempoh-tempoh masyarakat kita ni, di saat mana hujung Ramadan, mereka sibuk pasang lagu raya. Orang kita dia akan jadi demikian. Bila pergi ke hujung Ramadan je, dia tak nampak yang besarnya dan kemuncaknya Ramadan ini dengan malam Lailatul Qadar. Tapi masyarakat kita ni, dia telah terbudaya. Bila masuk saja 10 akhir ni,
dia nampak bukannya saat-saat terakhir ni untuk nak pastikan dapat malam Al-Qadr yang kita bincang sebentar tadi. Tapi Datuk, kalau kita perhati di kalangan masyarakat kita ni, bila sebut saja 10 akhir Ramadan, nampak nak balik kampung. Tapi tahun ni pula bertembung pula dengan PKP yang menyebabkan masing-masing jadi ada yang tension, ada yang dalam keadaan tekanan. Dalam suasana macam ni, Ustaz Datuk, kalau kita perhati pada tajuk yang kita bincang ni, apa nasihat yang terbaik? Katakanlah dalam suasana kita berada sekarang ni, kalau kita jadi rakyat biasa ni, bukan jadi menteri lah, maksudnya jadi rakyat biasa. Waktu mana jadi rakyat biasa macam ni ni, nak buat macam mana suasana yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita? Silakan Datuk. Okey, alhamdulillah. Saya bila disebut tadi, ujung-ujung ni banyak keluar lagu raya sebagainya. Baru ni ada seorang hamba Allah, dia kata kerajaan perlu ambil tindakan kepada media yang menyiarkan lagu balik kampung sebab menimbulkan kesedihan. Ya, dia kata sepatut ambil tindakan, pasal apa pasang lagu balik kampung sedangkan tak boleh balik kampung. Ha, ini pun satu hal juga, kesian. Ya, siapa yang suruh ambil tindakan, siapa yang pasang lagu tu. Saya ginilah, saya nak sebut sebenarnya, pertama sekali dia hari raya, kita hujung Ramadan, dia tak sama dengan perasaan yang dialami oleh para sahabat, para tabi'in. Mereka ni bila hujung Ramadan, dia merasai kehilangan bulan dia berkati, bulan yang dirahmati Allah, bulan pengampunan tu akan berakhir sikit-sikit, dia akan berakhir. Lalu mereka tahu kelebihan yang akan hilang. Nikmat yang akan hilang, fadilat yang akan hilang, keberkatan yang akan hilang, bulan pengampunan akan hilang. Ya, jadi mereka merasai kelebihan Ramadan, ya, dan mereka rasa sedih bila Ramadan berakhir. Kita pula rasa hebat Syawal. Ya, Syawal tu rasa hebat. Jadi bila nak datang Syawal, kita pun rasa gembira, seronok, nak habis dah. Ada yang beritahu member, dia kata kita 2 hari lagi tak puasa dah. Habis dah kita puasa. Jadi dia seolah rasa macam puasa tu bebanan. Orang beriman ni, Ustaz Mat, ya, orang beriman ni bila yang menyuruh tu Allah, yang perintahkan kita berpuasa ni Allah, bila kita sedar yang bagi perintah ni Allah, contoh gini lah, kalau sekiranya ada orang besar lah, orang kenamaan, orang kita sayang, tiba-tiba dia suruh kita, Mat, tolong ambil air sikit, katalah, tolong buat air sikit, kita rasa bangga, ya, you know? Kita rasa bangga pasal apa? Yang suruh ni, contohlah, yang suruh ni tuanku tau, yang suruh ni ustaz tuan tau, yang suruh ni ustaz mat tau, bukan JKK tau, contohlah. Ya. Jadi, kalau yang suruh tu orang yang kita rasa hebat, ya, yang kita sayang, yang kita rasa mulia, yang suruh tu kita rasa mulia, kita buat tu kita rasa seronok kita buat. Pasal apa? Yang suruh ni bukan calang-calang, bukan sebarangan manusia. Bayangkan, yang suruh kita puasa ni Allah. Ya, Allah Ta'ala, sebab tu orang beriman dia seronok. Pasal apa? Yang suruh ni Allah, bukan manusia, bukan pemimpin, ya, bukan kerajaan yang suruh ni, Allah Ta'ala. Bila Allah suruh, lalu kita rasa seronok. Pasal apa? Kerana yang memerintahkan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, ya, Allah Ta'ala menjadikan Ramadan ini satu bulan yang bila kita sedar kelebihan dia, kita akan rasa sedih. Rasa sedih, rasa duka cita, rasa hilang. Yelah, tahun akan datang, dia kata tak apa Ustaz, mungkin tahun depan kita jumpa lagi Ramadan. Ramadan mungkin datang, kita tak tahu lagi ada tak ada. Kalau panjang umur, insyaAllah jumpa. Tapi dia kata, gaya-gaya panjang umur ni insyaAllah. Gaya-gaya panjang umur. Yang sedap bukan pun kadang-kadang dia pergi check doktor, dia kata Ustaz, doktor kata darah tinggi tak ada, kecil manis tak ada, semput tak ada, gout tak ada. Ya. Dia kata, tapi lori balak tak tahu ada tak ada. Kadang-kadang umur kita bukan faktor penyakit, sebab tu ada 2 perkara lah. Pertama, jangan tertipu dengan umur yang muda kerana mati tidak syarat tua. Yang kedua, jangan tertipu dengan badan yang sehat kerana mati tidak syarat sakit. Ya. Jadi ini, jadi oleh kerana itu, mungkin Ramadan tahun depan tu sempat jumpa tak jumpa tu soal kedua. Tapi, ya, kata guru saya lah, ya, dan juga sebut oleh para ulama, termasuk Syekh Mawazi,
Masa ni ada tiga. Satu, masa dah lepas tak boleh buat apa-apa. Yang kedua, masa akan datang. Belum tentu jadi masa kita. Ya. Yang ketiga, masa sekarang. Sekarang ni waktu kita. Jadi waktu malam ni, ni waktu kita. Ya. Besok, kalau panjang umur, kita jumpa. Tapi besok tak tentu. Jadi kalau nak buat sesuatu kebaikan, buat waktu kita sedang berada pada waktu itu. Maknanya kalau kita nak berzikir ke, nak minta ampun ke, nak istighfar ke, nak sedekah ke, nak telefon kawan ke, nak tanya khabar apa, waktu sekarang. Ya, sebab ya, besok belum tentu dan dah lepas dah tak boleh buat apa-apa. Jadi saya nak kesimpulkan soalan tadi ialah, bila kita kenangkan kelebihan Ramadan, kita rasa sedih bila Ramadan berakhir. Tetapi kalau kita besarkan Syawal, maka kita akan nampak kecil Ramadan yang besar tu bulan Syawal. Jadi bergantung kepada kita tengok. Kalau kita tengok Ramadan besar, kita rasa Syawal tu kecil. Tapi kalau kita rasa Syawal tu besar, kita pakai nyanyi lah lagu raya. Bila nyanyi lagu raya tu, pakai duduk sedih, tak boleh balik kampung. Ya. Yang mamat ni pula duduk pasang balik kampung, mana tak geram. Jadi inilah di antara benda-benda yang kadang-kadang kita, ialah kita seronok, bergembira, sambut Ramadan, sambut Syawal, tetapi insyaAllah manfaatkan akhir-akhir Ramadan ni dulu. Manfaatkan akhir-akhir Ramadan. Wallahualam. Ya, oleh kebanyakan netizen dan juga sahabat-sahabat kita ni, dia tanya, kalau kita dapat malam Lailatul Qadar ataupun nampak tanda-tanda malam Lailatul Qadar tu, kita nak buat apa dia? Nak buat macam mana kalau kita dapat malam Lailatul Qadar ini? Dan ada yang disebut, dia kata rasa macam malam Lailatul Qadar malam 27 kan Ustaz, dia kata. Jadi untuk apa lagi kita nak buat amal ibadah di saat mana kita dah sekarang dah malam 28 dah. Jadi untuk apa lagi kita nak, dah terlepas dah peluang tersebut, katanya mereka tersebut. Jadi saat-saat sebegini, kalau Ustaz Datuk kalau boleh terangkan pada semua di kalangan sahabat-sahabat yang berada di talian kita ni, masing-masing sibuk tanya, kalau dapat malam Lailatul Qadar, kita nak buat apa dia? Dah kalau terlepas, kita nak buat macam mana? Pendidik kita. Ini kalau kita boleh terangkan sikit suasana kita dalam tempoh 2-3 hari yang kita berada sekarang. Okey, alhamdulillah. Memang semua orang cari Lailatul Qadar. Dan Nabi pun suruh situ kita cari. Kata Nabi, intai-intai Lailatul Qadar tu. Nabi sendiri pun suruh kita intai-intai, cari-cari Lailatul Qadar. Ya, sebab Lailatul Qadar ni malam yang memang sangat hebatlah pada malam tersebut. Sampai disebut tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah para malaikat Allah Ta'ala, dan ar-ruh ni ialah Jibril alaihissalam. Jibril pun turun. Tengok sama, dulu-dululah. Orang Melayu ni dia sebut roh malam tu, roh orang mati tu balik. Sebab tu dia setengah-setengah rumah tu dulu-dulu dipasang lampu, pasang pelita. Ingat ya, pasang pelita kan, keliling rumah pasang pelita. Saya tanya pasal apa pasang pelita ni? Dia kata malam tujuh likur ni roh orang mati balik, kata dia. Saya kata kalau roh mati balik, pasal apa pasang pelita, takut dia sesat jalan ke? Ini sebenarnya ar-ruh di sini bukan roh orang mati. Ar-ruh di sini lah Jibril alaihissalam. Allah Ta'ala menyebut malaikat-malaikat turun, Jibril pun turun. Punya hebat pada malam tu sampai Jibril pun turun. Itu maksudnya. Jadi untuk apa malaikat Jibril turun? Untuk apa para malaikat turun? Disebut salamun hiya hatta matla'. Rupanya malaikat turun ni ialah untuk mengucapkan, membawa keselamatan, kesejahteraan. Bawa rahmat. Sampai bila? Sampai terbit fajar. Bermaksud bahawa Lailatul Qadar itu berakhir bila terbitnya fajar. Jadi persoalan yang Ustaz Mak tanya tadi, dia kata kadang-kadang ada orang cari jumpa Lailatul Qadar. Dia tanya, kalau saya jumpa Lailatul Qadar, saya nak buat apa? Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya bertemu Lailatul Qadar, apa saya nak buat ya Rasulullah? Ya. Maka Nabi SAW mengajar Aisyah, kalau kamu bertemu dengan tanda-tanda Lailatul Qadar, kau baca doa ni, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Nabi ajar doa tu. Ya. Saya ingat dulu-dulu waktu saya kecil-kecil dulu, dia kata siapa-siapa jumpa Lailatul Qadar, ambil kayu, ketuklah mana-mana pokok yang tak berbuah. Mudah-mudahan dia berbuah. Ni pun bid'ah. Ada yang kata malam Lailatul Qadar tu, siapa-siapa yang ada hajat, mintalah apa hajat, Allah makbulkan.
Jadi banyaklah ajak orang lelaki ni yang doa malam tu. Ni kadang-kadang kena tengok juga ni. Jadi oleh kerana tu tak apalah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, kalau siapa jumpa malam tu kata Nabi, minta doa tu. Allahumma innaka afun karim. Ya Allah, engkau maha pengampun, engkau maha mulia. Tuhibbul afwa, kamu suka mengampunkan dosa hamba. Masya Allah, Ustaz, saya nak sebut ya, bila baca doa ni, teringat satu peristiwa Nabi SAW menggambarkan gembiranya, seronoknya Allah Ta'ala kepada seorang hamba Allah yang buat salah, buat silap, lalu minta ampun bertaubat pada Allah. Kata Nabi, perumpamaannya seumpama seorang laki-laki musafir. Ya, musafir, kemudian di atas kenderaan dia diletakkan makanan, minuman dan sebagainya. Kemudian dia berhenti rehat seketika di bawah satu pohon. Ya, sambil-sambil dia menyandar di pokok tersebut, ya, dia tertidur. Bila mana dia bangun terjaga pada tidurnya, dapati unta yang dia bawa tadi hilang. Ya, unta tadi hilang. Lalu dia pun bangun cari unta hilang, makanan atas belakang unta, kemudian minuman atas unta tersebut. Lalu dia pun cari unta tadi. Puah dia cari ke sana kemari, hampir-hampir dia putus asa, dia balik semula kepada pokok tersebut, kata Nabi SAW. Dia balik semula pada pokok yang dia menyandar tadi dalam keadaan yang sangat putus asa, kecewa, hampir-hampir dah tak ada harapan. Tiba-tiba dia nampak unta dia datang balik. Unta yang hilang tu datang balik. Dia tengok unta tu datang balik. Dia bangun, dia berlari pada unta tu, kata Nabi. Dia peluk unta tersebut. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Ya. Sampai terbalik cakap. Ha, tersalah. Ya. Nak gambarkan seronoknya sampai kata, ya Allah, ya Tuhanku, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Terbalik. Ya. Maknanya Nabi nak gambarkan pada kita, Masya Allah, orang yang buat salah, orang yang buat silap, ya, maka Allah, maka kita hamba, kita minta ampun. Jadi kalau siapa-siapa jumpa Tok Kadar, jangan lupalah tolong minta ampunkan dosa mak ayah kita, dosa sahabat-sahabat kita, dosa guru-guru kita. Ya, jangan lupa dosa, minta Allah ampun dosa saya sendiri, dosa kita, Usama, ya, dan semua dosa-dosa sahabat-sahabat kita. Tolonglah. Ya, sebab kita mendoakan kebaikan sahabat tanpa pengetahuan dia, doa tu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Satu lagi. Ni satu penyakit. Penyakit yang dia rasa. Dia kata saya rasa-rasa malam tadi, Ustaz. Yeah. Jadi sebenarnya gini. Dia laku kadar ni malam yang memang lebih baik pada kemuliaan. Ya, berbanding malam lain. Tetapi malam lain pun, ya, malam pengampunan, malam rahmat, cuma tidak digandakan seumpama malam Tok Kadar. Itu saja beza dia. Ya, maknanya walaupun kita mungkin kita rasa dengan firasat kita lah, kita yang kata 27 Ramadan tu malam Tok Kadar. Malam ni 28 dah. Jangan tak nak semayang tarawih pula. Ya, jangan tak baca Quran. Pasal apa? Sebab malam ini juga malam yang diturunkan rahmat. Malam kita masih lagi pada bulan Ramadan, bulan diberkati Allah Ta'ala. Jangan kita hanya kejar. Saya nak buat simpulan beginilah. Cantiknya cincin itu bukan hanya terletak pada batu permatanya, tapi juga pada ikatan cincin itu. Datuk Kadar hebat. Tapi kalau Datuk Kadar tu hebat tu kerana duduk dalam bulan Ramadan. Jadi hebat, cantik cincin itu, batu permata itu sangat cantik, tapi jangan lupa dia cantik berada di situ kerana diikat dengan ikatan dia. Ikatan tu yang menyebabkan kita nampak batu itu cantik. Demikian juga Tok Kadar. Hebat Tok Kadar tu, tetapi Tok Kadar berada dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan. Maka kan itu, sama ada dah lepas ke bila baki-baki ni, tolong pakat-pakat kita jaga. Ya, kerana bila dah hilang, kita tidak boleh jumpa lagi, kita tak dapat lagi. Ya, maka 2-3 malam ini, tuan-tuan sekalian, 2-3 hari lagi ni, mudah-mudahan kita ambil peluang sungguh-sungguh. Ya, jangan hanya cari permata, tapi ambil sekali dengan cincin yang ada pada permata tersebut. Wallahualam. Lagi sikap orang kita ni, bila berada pada penghujung-hujung Ramadan ni, ada satu sikap ialah suka bertengkar dan berkelahi. Ataupun kita sama ada bertengkar ni dalam bentuk yang Rasulullah dah pesan dah pada kita. Kamu kalau kamu nak suruh selamat puasa kamu, pahala kamu diterima di sisi Allah,
jauhkan daripada pertengkaran, jauhkan daripada perbalahan ataupun daripada caci mencaci di kalangan kita. Dalam keluarga sama juga. Dalam keluarga kadang-kadang suami isteri bila kemuncak-kemuncak begini, dia berlaku pertengkaran begitu. Itu dalam keluarga. Tapi satu lagi dalam masyarakat dia berlaku pula tomah menohmah di antara satu sama lain. Caci mencaci. Kalau kita tengok dalam sehari dua ni, Ustaz Datuk pun terlibat dengan politik yang kita sebut, kalau boleh cuba terangkan sikit pada kami ni mengenai bagaimana politik Islam dalam suasana masyarakat, supaya masyarakat ni tidak dalam keadaan saling tuding menuding, salah menyalah. Kita dah berada di penghujung Ramadan kan, kita cubalah belajar untuk kita nak memahami bagaimana Islam mengajar dan mendidik diri kita supaya kita jangan cela orang, jangan caci maki orang. Tak ada manfaat pun kalau kita buat benda-benda yang demikian. Bahkan habis pahala-pahala kita dan banyak ruang-ruang yang disebut dengan ganjaran-ganjaran Allah terlepas pada kita. Macam mana keadaan yang sebegini berlaku, Datuk? Silakan. Okey, alhamdulillah. Memanglah pertama sekali kita tengok, walaupun bulan Ramadan, dia bulan Ramadan, bulan berkat, bulan rahmat, itu bulanlah. Tapi kita dapat tak dapat rahmat tu belum tentu. Kita dapat tak dapat pengampunan tu belum tentu. Tak semesti orang masuk dalam emporium yang menawarkan harga murah maka dia dapat barang murah kalau dia tak beli. Maka oleh kerana itu juga Ramadan. Saya nak rujuk pada hadis Nabi SAW. Satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, malam yada' qawla zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Ya. Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan dan yang dusta, yang bohong, ya, termasuk apa disebut tadi yang bertengkar. Ya, kadang-kadang dulu-dululah, ya, bertengkar nak raya rumah siapa dulu? Rumah bini ke rumah suami? Balah tuan-tuan. Sampai isteri tak masak lah, suami makan Maggi dah buka puasa malam tu. Ya. Kadang-kadang kerana dia dia berkelahi, kadang suami isteri masa boleh jadikan letih. Ya, bila kita puasa ni badan penat. Bila penatnya orang mudah marah. Ya, maka kali itu kita kena kawal. Sebab tu kata Nabi SAW, Allah tak berhajat kepada orang yang tak makan, tak minum, yang berpuasa, tapi dia tak meninggalkan. Dia terus dengan perkataan yang dusta, berbohong, mencaci dan maki hamun, cerca ni. Kata Nabi SAW, Allah tak berhajat pada puasa orang macam ni. Ya. Sebab tu kalau kita tengok dalam bahagian ni, bila kita kembali kepada apa ditanya oleh Al-Fatihah Samad tadi, ya, hidup kita ni ialah bagaimana untuk kita mendapat kebaikan dan pahala dengan perbuatan. Saya sebut pada mana kawan-kawan pun, saya masuk politik bukan sebab nak dosa, ya, tak pasal-pasal dapat dosa. Kita masuk politik untuk dapat pahala, politik yang selaras dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mana-mana perintah Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang diturun oleh Allah dalam Quran, yang tak boleh dilaksanakan. Perintah tu dah ada tapi tak boleh laksana kerana tidak ada kuasa politik, maka aku akan gunakan kuasa politik yang aku ada untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu, ya, maka kaedah-kaedahnya, jalan-jalannya, maka kita kena ikut sebab kita ada model. Ya, model kita ialah kepimpinan Nabi SAW. Model kita ialah Khulafa' Ar-Rashidin. Model kita ialah para tabi'in yang diiktiraf oleh sejarah Islam. Tokoh-tokoh hebat begini. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam 10 para sahabat yang diambil syurga oleh Nabi SAW, sebahagian besar mereka ialah tokoh-tokoh politik. Ya, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Sa'ad, Sa'id, Zubair, Abu Ubaidah, Amir Al-Jarrah, Amran bin Auf. Ya. Daripada 10 itu, Amran bin Auf seorang businessman. Yang lain semua tokoh-tokoh politik. Tapi politik macam mana? Bukan politik caci maki, bukan politik cerca, tapi politik membimbing ummah kepada jalan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dengan kata lain bahawa mutakhir ni kadang-kadang kerana sebab-sebab tertentu kita cerca. Saya fikir ucapan titah kebahaduli yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong sewaktu pembukaan perasmian parlimen 2-3 hari lepas, baginda menyebut hasrat supaya wujudkan kedamaian, ketenteraman dan sebagainya. Ya, sebab ujung-ujung Ramadan ni kita puasa siang hari, kita baca Quran, kita bertahajud dan sebagainya, kita mencari ketenangan, bukan bermakna kita tak boleh beza pendapat. Ya, bukan bermakna kita tidak boleh beri pandangan yang berlain, boleh, tapi dengan adab, ya, dengan akhlak Islam yang baik.
Ya, kadang-kadang bila kita, bagi saya mudah ya Samad, gini je. Orang, oh, kita ibarat dua binatang. Ya. Kalau lebah ini, makanannya dia makan debunga. Ya. Oleh kerana dia makan debunga, maka yang keluar pada perutnya ialah madu. Ya. Tetapi lalat yang makan kekotoran, maka yang keluar pada perutnya ialah langau. Ya. Yang keluar daripada perutnya ialah kekotoran. Sebab dengan kata lain bahawa, kalau sekiranya kita menghayati hidup Islam, mulut kita ni tak boleh keluar kalimah-kalimah yang bercanggah. Ya. Ya. Kalimah-kalimah yang caci, mencercut. Ya. Saya kadang-kadang, sebab tu bagi saya, itu akhlak seseorang. Ya. Sebab tu kita kena jaga. Ya. Sebab orang tidak melihat pada apa yang kita tahu, tapi orang lihat apa yang kita buat. Maka kita hujung-hujung Ramadan ni marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang soleh, ya, untuk kita jaga di mana saja kita berada, sama ada kita masuk dalam bidang ekonomi ke, dalam bidang kewangan ke, dalam bidang engineering ke, apa sekali bidang pun, maka kita jadikan ruang itu yang boleh tolong kita sampai di akhirat. Ya, kalau kita berniaga, biarlah perniagaan kita boleh tolong kita sampai di akhirat. Kalau kita sebagai kitang kerajaan, biarlah kerja kita boleh tolong kita sampai di akhirat. Kalau kita petani, biarlah apa yang kita usahakan di bidang pertanian ini boleh tolong kita sampai di akhirat. Kalau kita nelayan, demikian juga biar pekerjaan kita boleh tolong kita sampai akhirat. Termasuk juga politik. Kalau kita terlibat politik, biar politik yang boleh tolong kita sampai kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Dalam peribadi lah sikit. Sebab daripada satu suasana seorang pendakwah sebelum daripada ni Datuk, seorang yang terlibat dengan dakwah-dakwah, pergi ke masjid dan sebagainya, daripada suasana pendakwah, kemudian tahun ni kira-kira tahun pertama menjadi seorang menteri, ada beza tak rasa? Bila kita masuk dalam bidang sebegini, beza tu memang adalah. Macam saya nak sebut gini lah, saya medan dakwah ni medan yang tanggungjawab kita. Setiap kita ni pemegang amanah. Ada orang pegang amanah ilmu, ada orang pegang amanah harta, ada orang pegang amanah jawatan dan sebagainya. Apa yang kita pegang sekalipun, kita hamba Allah. Ya? Jadi sebagai hamba Allah, sama ada kita menteri ke timbalan menteri ni, jawatan-jawatan ni tak ada apa. Benda boleh datang dan benda boleh pergi. Ya? Yang kita nak ialah jawatan yang kita ada, biar boleh tolong kita di akhirat. Saya seringkali minta kawan-kawan dan saya doa pada Allah Ta'ala supaya Allah tidak jadikan jawatan yang sepegang ni jawatan yang menyusahkan saya besok di akhirat. Ya, doa, minta doa supaya jawatan ni boleh tolong kita di akhirat, bukan jawatan yang menyusahkan kita. Jadi ambil kata-kata kalimah masyhur daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bila satu malam ya, di dalam masjid Nabi yang salam, Sayyidina Umar Al-Khattab menangis. Ya, ada sahabat daripada datang daripada Uzbek, kata dia datang bertemu Sayyidina Umar Khattab. Ya, dia menyangka Sayyidina Umar tidur pada malam tu. Tapi dia dengar, dia tengok ada seorang sedang menangis dalam masjid, dia menghampiri, rupanya Sayyidina Umar Khattab. Ya, dan dia mendengar doa-doa Sayyidina Umar, "Ya Allah, ya Tuhanku, engkau telah bebankan aku dengan bebanan yang berat di dunia. Maka tolong jangan tambahkan bebanan aku nanti di hari akhir." Ya, jadi yang kita nak supaya apa yang kita pegang ini, jawatan ini amanah Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita buat yang terbaik, dan saya sebut pada semua terutama di kementerian saya lah, Kementerian Alam Sekitar, Alhamdulillah kita bagi khidmat kepada masyarakat, nak jaga amanah Allah, nak jaga alam. Alam ni Tuhan yang cipta, kita menjadi pemegang amanah untuk jaga kebersihannya, persekitarannya, udaranya, airnya dan sebagainya. Dan saya sebut pada kawan-kawan, termasuk menteri saya sebut, saya kata kita ni beri khidmat, bekalkan air pada manusia, setiap titik tu kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kan itu kita tolonglah, kita bantulah, apa yang kita boleh buat kita buat. Saya tahu masalah memang ada di mana-mana, ya, tetapi apa yang penting kepada kita, kita berusaha supaya apa yang kita pegang sekarang ni, jawatan amanah ini dapat kita tunai. Dan walaupun di mana sekalipun, ilmu ni tanggungjawab amanah yang ada, yang kita kena sampaikan. Kuliah-kuliah saya berjalan macam biasa, Alhamdulillah. Ya, cuma banyak online pada offline lah. Ya.
jadi dalam suasana ini. Tapi alhamdulillah lah, sebab itu kita rasa tanggungjawab yang kita boleh, walaupun sikit balik wa'ani wala ayah. InsyaAllah. Wallahu'alam. Beban tak beban dibandingkan dengan rasa jadi menteri yang dalam suasana yang tak dijangka langsung. Wow. Seorang pendakwah menjadi menteri alam sekitar. Allahu akbar. Ya, saya sebut kepada kawan-kawan, kita kalau bebanan pun tak terbau, kita memang kita tak mampu. Tetapi alhamdulillah saya dapat pegawai-pegawai, dapat timbalan, dapat pegawai-pegawai saya yang sangat prihatin. Kita bekerja dalam pasukan, ya, sebagai satu teamwork, kita bekerja berpasukan. Apa masalah pandangan, kita boleh berkongsi, kita boleh bincang. Dan saya pegang pada prinsip, berat macam mana pun pekerjaan, kalau sekiranya kita mendapat tim bekerja yang sangat baik macam yang saya ada hari ini. Terima kasih banyak pada semua pegawai saya. Terima kasih banyak pada semua kaki tangan Kementerian Alam Sekitar dan Air, ya, dan termasuklah sahabat-sahabat yang mendoa. Ya, kita yakin bebanan yang kita ada ni, walaupun kita rasa berat, tapi kita seronok, kita bekerja kerana Allah Ta'ala, dan kita harap redha Allah. Ya, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat juga pakar-pakar doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan amanah yang saya pikul pada waktu ini. Wallahu'alam. Atas penjelasan yang cukup baik, dan kita kira bahawa sejam kita bersiaran ini dan kita di ke udara ini, lebih-lebih lagi lah kita berada pada malam 28 Ramadan. Boleh jadi malam ni pun malam Lailatul Qadar, dan sahabat-sahabat kita pada malam ni janganlah tertinggal daripada bangun keesokan pagi, kemudian meneruskan tahajud kita. Dan dalam masa yang sama, malam-malam sebegini kita boleh hubungi menghubungkan kembali silaturahim yang terputus di kalangan kita, dan dalam masa yang sama juga kita boleh banyakkan menolong kerja-kerja agama yang banyak yang diperlukan dalam suasana kita pada hari inilah, termasuk dengan infak, sedekah dan seumpamanya yang kita boleh gerakkan di kalangan kita ini sendiri. Jadi untuk menutup pertemuan kita pada malam ini, kita kira bolehlah kita mengaminkan doa yang daripada Ustaz Datuk, supaya doa pada kita semua dan doa untuk Malaysia ini, mudah-mudahan Allah jadikan kerukunan, kedamaian di kalangan masyarakat kita, dan kita jauh daripada kemusnahan dan kehancuran, sama ada alam kita, sama ada makhluknya, sama ada apa saja. Kita harap supaya daripada doa yang Datuk baca ini diaminkan oleh jutaan rakyat Malaysia pada malam ini, mengharapkan supaya kita sama-sama diberi kebaikan dan kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak yang sedang menyerang kita ini. Dan juga dalam masa yang sama juga, kita mengharapkan Ramadan ini Ramadan yang terakhir, katakanlah Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, dan kita mengharapkan supaya Allah memberi ganjaran yang terbaik untuk kita daripada doa yang Datuk baca, Ustaz Datuk baca, dan kita pakat-pakat amin daripada doa ini. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتنفرج به القرب وتقضى بالحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك اللهم يا الله يا رحمن الرحيم اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم افتح أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا الله يا Tuhan kami, jauhilah kami daripada sebarang bahaya bencana ya Allah. Jauhilah bala bencana daripada kami ya Allah, sama ada yang menimpa pada dunia ataupun di hari akhirat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hujung-hujung Ramadan pada malam ini ya Allah, Engkau timbangkanlah segala amal ibadah kami ya Allah. Timbangkanlah ibadah puasa kami ya Allah. Timbangkanlah ibadah tahajud kami ya Allah. Timbangkanlah ibadah sembahyang tarawih kami ya Allah. Zikir kami dan bacaan Quran kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, timbangkanlah segala amal ibadah yang sedikit ini ya Allah. Seandainya sedikit ini tidak kamu terima ya Allah, maka rugilah kami dunia dan akhirat ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampun segala dosa-dosa kami yang sengaja dan tidak sengaja, ya Allah. Dosa kecil dan dosa besar, ya Allah. Dosa-dosa yang lama atau dosa baru kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan juga dosa ibu-bapa kami, ya Allah. Rahmatilah ibu-bapa kami sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bimbinglah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, ya Allah. Engkau bimbinglah sahabat-sahabat kami jadi hamba-hamba-Mu yang soleh, ya Allah. Engkau jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba yang selalu bersyukur di atas nikmat Engkau kurniakan pada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kami melakukan dosa-dosa kepada-Mu, ya Allah, maka tidak ada siapa yang berhak mengampuni, yang boleh mengampuni mereka Engkau, ya Allah. Maka ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhilah wabak bencana di negara kami, ya Allah. Angkatkanlah bala bencana ini pada negara kami, ya Allah. Dan seluruh dunia Islam, ya Allah. Dan seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kesianlah kepada mereka yang itu penyakit, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rahmat kasihan belas semua, ya Allah. Maka angkatkanlah bala bencana wabak ini pada negara kami, ya Allah. Dan seluruh dunia seluruhnya, ya Allah. Allahumma, ya Tuhan kami, dengan rahmat kasihan belas semua, ya Allah. Kau matikanlah kami dalam keadaan boleh mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sewaktu mana jenazah kami dimandikan nanti, ya Allah, Engkau ampunkan dosa-dosa mereka mandikan jenazah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, waktu mereka mengkapankan jenazah kami nanti, ya Allah, Engkau tutupilah segala kaipan pada jenazah kami, ya Allah. Engkau tutupilah segala kaipan pada jenazah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kemudian jenazah kami akan diangkat untuk disembahyangkan, ya Allah. Maka Engkau terimakanlah doa yang mereka sembahyangkan jenazah kami, ya Allah. Engkau terimakanlah doa mereka sembahyang jenazah kami, ya Allah. Engkau ampunkan dosa-dosa mereka sembahyang jenazah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kemudian jenazah kami akan dibawa ke kubur kami, ya Allah. Engkau rahmatilah jenazah kami ke kubur kami nanti, ya Allah. Engkau rahmatilah jenazah kami ke kubur kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sewaktu mana jenazah kami masukkan dalam kubur kami, ya Allah. Engkau rahmatilah kami di alam barzah, ya Allah. Waktu mana mereka menutup jenazah kami, ya Allah. Mereka menambus jenazah kami, ya Allah. Engkau beri cahaya dalam kubur kami, ya Allah. Engkau beri cahaya pada kubur kami, ya Allah. Jauhilah azab kubur daripada kami, ya Allah. Lapangkanlah kubur untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sewaktu mana Engkau bangkitkan kami nanti kepada mahsyar, ya Allah. Bangkitkanlah kami dengan rahmat kasihan belas-Mu, ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah kami dengan rahmat kasihan belas-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sewaktu mana Engkau menyerahkan suratan amalan kami, ya Allah. Dapatkanlah kami terima suratan amalan kami di sebelah tangan kanan kami, ya Allah. Janganlah kami terima suratan amalan kami di sebelah tangan kiri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, waktu mana kami menghisapkan amalan kami, ya Allah. Engkau hisaplah kami dengan hisapan yang mudah, ya Allah. Ya Allah, seandainya Engkau ditiupkan hisapan kami, maka celakalah kami, ya Allah. Ya Allah, rahmat-Mu mengatasi kemurkaan-Mu, ya Allah. Rahmat-Mu mengatasi kemurkaan-Mu, ya Allah. Rahmat-Mu mengatasi kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sewaktu mana kami lalu di atas titik yang serat-Mu, ya Allah. Engkau selamatkanlah kaki kami, ya Allah. Engkau selamatkanlah kaki kami daripada terdikir neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami masukkanlah kami dalam syurga-Mu dengan rahmat-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu dengan kasihan belas-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu dengan kasihan belas-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kumpullah kami bersama ibu bapa kami, anak-anak kami, isteri kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami dalam syurga-Mu, ya Allah, bersama Nabi kesayangan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah kami, terimalah doa-doa kami, ya Allah. Engkau mengetahui kekurangan kami, maka tutupilah kekurangan kami, ya Allah. Engkau mengetahui segala kekurangan kami, maka tutupilah segala kekurangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada-Mu kami mengharapkan agar Engkau menerima doa kami, ya Allah. Engkau agar mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau merahmati kami dan negara kami, ya Allah. Rahmatilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Bimbinglah mereka seluruhnya ke jalan keridaan-Mu, ya Allah. Allahumma afti abwaabal khair. Allahumma barik lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya rabbal 'alamin. Allahumma rabbana, Allahumma aktim lana bihusnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah minna minkum takabbal ya karim. Terima kasih sekali lagi pada Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man
selaku Menteri Alam Sekitar dan juga Tuan Guru kita yang banyak kita menumpang ilmu daripada beliau sejak zaman-zaman forum perdana, dan khusus kita pohon supaya Allah rahmati kepada Allah Yarham Dato' Ismail Kamus, yang satu zaman dan satu masa dengan Tuan Guru kita Dato' Tuan Ibrahim Tuan Man di zaman-zaman kegemilangan tersebut, dan juga khusus pada Tuan Guru kita Dato' Dr. Harundin yang telah dipanggil sama, dan juga Tuan Guru Dato' Ni Abdul Aziz Nikmat pada semua pada saat Jumaat yang Allah kurniakan pada mereka tersebut. Syukur kita kerana kita masih lagi ada tonggak-tonggak yang kita menumpang di kalangan kita, dan kita harap menumpang ilmu di kalangan kita supaya Allah memberi kebaikan dan kerahmatan pada kita di saat-saat sebegini. Sahabat-sahabat yang berpeluang untuk membantu sama Datuk, Ustaz Datuk sedang membina komplek di komplek di Kerdau, yang masih lagi kita masih lagi memerlukan sumbangan-sumbangan. Kalau tuan-tuan ada tuan-tuan yang ingin menyumbang tersebut, nanti kita akan paparkan nombor akaun untuk saat-saat sebegini, untuk mudah-mudahan akan terbangun komplek Islam di Kerdau tersebut, dan di satu perkampungan yang cantik dan tanah yang luas. Saya dipahamkan demikian kan, kita bangunkan di tempat tersebut. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan bolehlah masukkan dalam nombor akaun yang tertera sekejap lagi insya-Allah, ataupun Datuk ada ke nombor tersebut, nombor akaun insya-Allah kejap kita akan bagi, saya akan bagi lagi. Mudah-mudahan dia sekarang ni saya sendiri tengok bangunan tersebut tuan-tuan, tapi tak siap lagi, tak lengkap lagi, memerlukan lagi untuk nak siapkan sikitlah saja lagi. Kalau tuan-tuan ada dalam 200,000-300,000 lagi, selesailah masalah rasanya. InsyaAllah mudah-mudahan ada di kalangan kita yang turut serta pada kali ini dan tertanya-tanya apa sumbangan. Sebenarnya di kalangan para pendakwah ni, mereka menggerakkan dakwah di samping mereka membangunkan ummah di tempat-tempat tertentu. Dan Datuk sendiri telah bangunkan di kawasan Temeluh dan di kawasan Jengka, dan juga di Kubang Krian. Beliau menjadi ahli parlimen di Kubang Krian dan mencanai kawasan-kawasan Kubang Krian tersebut. Ramai masyarakat-masyarakat di Kubang Krian ini, kalau saya tengok pada sumbangan-sumbangan yang turun ke bawah tersebut, memerlukan sangat sumbangan-sumbangan yang kalau tuan-tuan boleh sama-sama bantu, insya-Allah dia akan saling ringan-meringan di kalangan kita lah. Saya ucap tahniah di atas apa yang telah dilaksanakan oleh kebanyakan para pendakwah begitu. Para pendakwah ada sekolah-sekolah, ada madrasah-madrasah, ada komplek-komplek, dan ada tempat-tempat yang kita bangunkan demikian. Jadi oleh demikian, kita harap supaya dengan cara demikian kita akan memberi manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia orang yang suka memberi manfaat pada manusia yang lain. Seburuk-buruk manusia dengan adanya dia tersebut menyusahkan orang, dia panggil. Kadang-kadang sibuk komen dalam Facebook, sibuk sebut dalam kata-kata kejian, cacian dan sebagainya. Tapi gerak kerja untuk Islam tak ada satu kerugian lah pada diri kita. Jadi mudah-mudahan pada malam yang baik ini, insyaAllah kita akan paparkan nombor akaun yang saya maksudkan tadi. Mudah-mudahan sumbangan-sumbangan itu sampai, jariah-jariah kita ni sampai kepada mereka-mereka yang dalam menggerakkan kerja-kerja dakwah ini sendiri. Terima kasih pada kesempatan yang baik ini Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Mudah-mudahan kita akan mendapat malam Lailatul Qadar yang masih lagi berbaki 3 malam ini, dan Allah jadikan keampunan pada semua penonton-penonton dan sahabat-sahabat yang mengikuti program kita pada saat-saat akhir di Ramadan Al-Mubarak yang kita berada ini. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan semua penonton-penonton ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pilih untuk kita bersama dalam syurga bersama dengan para nabi, para awliya salihin dan para siddiqin yang ditunjukkan oleh contoh-contoh kudwah-kudwah yang baik ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة.